Kita mulai dengan baterai lithium 18650 bekas baterai laptop, kemudian modul charger baterai lithium, trafo step up yang telah saya gulung ulang bekas trafo power supply komputer, transistor NPN dengan pendinginnya, resistor 60 ohm, saklar, konektor kabel baut, kawat tembaga, tutup kemasan obat sebagai penopang agar kokoh. Pada ujungnya dipasang paku. LED 5 mm, selongsong bakar, kotak plastik polos, LED 8 mm sebagai penerangan, dan resistornya 47 ohm. Pertama, kita solder dulu kaki LED-nya. Lalu solder kabelnya. Jangan lupa setiap penyambungan kabel diberikan selongsong bakar agar tidak konslet. Begitu pula pada kaki yang satunya. Lalu solder resistor 60 ohm ke kaki basis dari transistor. Solder kabel dari baterai menuju modul charger baterai lithium. Solder resistor 47 ohm untuk LED-nya. Kemudian pasang LED yang berfungsi sebagai penerangan. Solder resistornya menuju saklar.
Kemudian lubangi kotak plastik agar charging portnya bisa terhubung. Kemudian pasang kawat tembaga menggunakan lem tembak. Masukkan trafo ke dalam kotak plastik. Dan rangkai semua kabelnya.